Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangerang. Nah, apa kabar semuanya? Tentunya sehat ya. Hari ini Eni Tangerang punya tips lagi. Tips untuk orang sakit mah biar cepat sembuh. Murah meriah, enak banget, mantep deh. Nah, teman-teman yang belum subscribe, saya ketemuannya. Dan di sini resep-resepnya. Di sini saya mempunyai gula aren. Ini gula aren ya. Ini gula aren lembek ya, panasnya matahari lembek. Ini asli-asli gula aren. Nanti kita pakai secukupnya aja. Ini gelas untuk penyaringan. Ini saya mempunyai tepung sagu tani. Ya, saya memakai tepung sagu tani ini paling bagus ya. Bersih, tidak bau apek dan kering. Putih bersih ya. Ini bagus banget. Nah, teman-teman mau lihat, ini juga saya ada ya. Ada 2 dus sih. Ya, saya di sini ada 2 dus, tapi itu 1 dus di bawah, tidak saya naikkan. Tempatnya terlalu sempit. Nah, ini begini nih kalau kita beli ya. Nah, ini yang sekiloan. Bagus ini. Kenapa teman-teman mau nanya kemarin itu ya? Ada, saya pakai sagu tani, saya pakai sagu dan tepung kanji sama nggak? Sama, karena di Jakarta tepung sagu itu adalah, ini dia, sagu ubi juga ya. Satu macam lagi tepung sagunya, apa ya, dari sagu rumbia, pati rumbia, ini pati ubi. Kalau Jakarta inilah dia sagu tani yang nomor satu ya, cap orang desa ya. Nah, sagu tani bumi kencana, cap orang desa. Nah, kanan kirinya ada naga ya, ini yang bagus. Tidak bau, tidak kotor, bagus bener banget, bersih. Nah, sekarang saya mau buka. Sekarang saya mau ambil, mau saya saring. Kita lihat kotor apa enggak ya. Ini tepungnya pun bagus banget. Nah, teman-teman kalau mau mesen boleh. Nanti saya cantumkan nomor telepon Olivia ya. Oke, enggak ada yang kotor ya. Lihat ya, nggak ada yang kotor, bersih-bersih banget. Tepungnya pun kering, nggak bau. Nah, nggak ada yang kotor ya. Nggak ada yang kotor. Tidak ada kotor sama sekali. Oke. Ini bagaimana cara tip untuk yang sakit mah. Nah, tips yang untuk sakit mah gini ya. Kita ambil 1 sendok. Ini ya, ini sendok kecil ya. 2 sendok kecil ini termasuk udah 1 sendok makan ya, lebih ya. Secukupnya aja deh. Kalau kita mau makan setiap pagi, kita boleh bikin 2 sendok kecil, kita tambahkan gula. Tambahkan sedikit gula merah. Gula merah gak usah banyak-banyak ya. Ini sedikit aja. Ya, ini kalau dicairkan 1 sendok teh ya, kalau dicairkan ya. Nah, kita tambahkan ke sini. Dan ini satu lagi saya mau masukkan lagi. Ini karena lembek. Nah, saya tambahkan segini lagi yang satu cangkir. Nanti yang mentah dan yang matang. Ini 2 sendok juga saya masukkan. Keduanya saya tambahkan air lebih kurang 70 ml lah ya. Kita siapkan air panas sudah. Saya sebelah sudah saya didihkan air ya. Sebelah sudah saya sedikitkan air. Ini kalau anak-anak yang sakit mah ini suka kali makan yang mateng ya. Nah, bagi orang tua nggak mau yang mateng, mau yang mentah boleh minum yang mentah. Ini kalau untuk sakit mah cepet banget sembuhnya. Setiap pagi sebelum
kita makan sebelum sarapan, kita isi ini dulu ya. Untuk diet juga bagus, yang untuk yang matang kalau diet. Ini kita saring, kita lihat gulanya kotor apa enggak. Ini kurang larut ya. Saya tahu ini gulanya enggak ada kotor sama sekali. Nah, kotor enggak kan? Maka ini gula saya beli memang sudah tahu dia bersihnya disaring. Maka saya enggak pernah saring ini gula. Biar teman-teman lihat aja. Nah, ini ya, sudah ya. Segini aja kita tambahkan airnya secukupnya. Oke. Yang satu saya tambahkan air mateng. Ini langsung kita aduk air mendidih ya. Langsung mateng. Kita bikin ini jangan terlalu kental kalau dimakan. Kadang kan ada yang gak suka kental-kental ya. Nah, encer aja. Ini gelasnya kurang besar. Boleh tambahkan air lagi ya. Ini saya pindahkan ke gelas besar ya. Kalau mau bikin segelas kecil boleh 1 sendok teh aja ya. Sagunya. Gulanya kalau anak-anak kurang manis boleh tambahkan biar enak makannya. Kalau orang tua nggak penting banyak-banyak. Ini tinggal tambah dikit aja. Ini tunggu agak angat-angat kuku baru kita minum ya. Setiap pagi perut kosong minum ini dulu ya. Ini juga bagus untuk panas dalam ya. Nah, ini sekarang panas matahari, kita boleh bikin setiap pagi, boleh minum dulu ini untuk diet ya, untuk panas dalam, untuk emah. Nih. Ini mantap banget ya, ini enak. Dan kalau yang ini minum begitu aja. Ya. Ini minum begitu aja. Nah, sekarang sudah selesai. Saya yang mau minum sendiri. Oke. Karena saya juga setiap dari kecil loh, ini saya makan ini loh. Ya. Jangan ada tepung kanji atau tepung sagu, gula merah, udah deh. Ini makanan saya setiap hari. Nah, teman-teman, kalau nggak mempunyai gula merah, boleh kita tambahkan madu, ya. Boleh tambahkan madu, kita tambahkan madu sedikit. Aduk. Masukkan air panas. Nah, ini kalau nggak ada gula aren juga sama ya. Boleh masukkan madu. Madu ini bagus untuk pencernaan kita juga, ya. Nah, ini tips-tips untuk Eni Tangerang kasih teman-teman ya. Jadi madu ini juga bagus kita minum setiap paginya memakai air hangat ya. Kita tambahkan 1 sendok makan. Nah, sekarang ini saya tambahkan lagi tips untuk teman-teman. Sekarang ini ya, kita setiap pagi boleh minum ini 1 sendok makan yang saya tuangkan ya. 1 sendok makan. Tambahlah biar penuh ini gelasnya ya. Satu sendok makan setengah. Boleh kita tambahkan air hangat. Ini air panas dulu saya tuang. Kalau madunya terlalu sedikit nggak manis ya. Dasar nenek-nenek mau minumnya manis-manis. Nah, ini setengah gelas. Saya tambahkan air dinginnya. Biar langsung bisa diminum. Ini tadi Eni juga udah minum ini ya. Tadi Eni minum 1 gelas penuh. Ininya saya taruh 2 sendok makan madunya untuk biar perutnya cepet kenyang, tidak cepet lapar ya. Bagus juga untuk pencernaan, untuk panas dalam. Ini untuk semua lah madu ya. Bisa juga untuk anti diabetes. Nah, semua bisa masuk ini. Jadi setiap pagi itu Eni minum yang ini. Jadi sekarang ini semua sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini Eni lah yang minum. Nah, ini sekarang Eni harus minum yang ini dulu ya. Karena tadi pagi juga udah minum yang air madu. Sekarang Eni minum yang ini. Ini untuk mah. Eni dari dulu udah sakit mah, dari waktu perawan ya. Dari perawan udah sakit mah. Ini kesukaan minum, tapi saya sukanya dulu taunya minum yang manis aja deh, yang enak. Jadi belakang-belakang ini juga Eni minum yang ini, yang mentah ya. Makanya nggak sakit-sakit mah lagi sekarang. Ini diminum enak juga ya. Mantap banget. Enak, yang penting cukup manis ya. Cukup manis, enak banget. Dan ini madu. Setiap pagi kita bangun tidur, kalau bisa
kita minumin dulu ya, perut kosong. Kalau bisa jangan cuci gigi dulu, biar ada apa gimana? Baguslah kalau diminum sebelum cuci gigi, kita minumin dulu. Anget-anget masuk perut ya. Oke. Ini minum kekenyangan dong. Mantep banget. Sampai ketiga gelas. Aduh, nggak usah makan nasi lagi deh. Tapi ini masih panas banget. Ini lebih mantap. Dari kecil saya makan yang ini. Ingat tuh, mantap banget. Ini bikin ongol-ongol, bikin apa aja semua bagus banget. Ini tepungnya, ya. Mau untuk bikin apa kue apa aja semua bisa. Waktu minum jangan tunggu dingin ya. Lagi anget-anget kuku boleh minum. Kalau sudah dingin kurang ya. Kalau untuk anak-anak ini kurang manis, boleh tambah lagi sedikit madu boleh ya. Kalau anak-anak sakit perut, sering sakit perut atau sakit mah, ini kasih makan dulu. Selesai sudah. Tip-tip dari Eni Tangerang. Nah, teman-teman mau tahu resepnya? Tonton sampai selesai. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih.